Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. كيف حالكم ايها الطلاب؟ الحمد لله ان شاء الله اننا بالخير. ايها الطلاب قبل كل ذلك قبل ان نتعلم جماعة في هذا الفيديو هيا نقرا الدعاء جماعة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. أيها الطلاب أحباب أينما كنتم في هذا الصباح إن شاء الله سنتعلم شيئا جديدا في أمر أدوات البيت. Baiklah anak-anakku sekalian, minggu ini kita masih belajar dengan tema alat-alat yang ada di rumah. Masih ingatkah kalian tentang al-mufradat, kosakata yang minggu lalu Abi berikan? Yang pertama ada wisadatun, wisadatun bantal. Ada lagi sarirun, ranjang. Ada lagi lihafun, selimut, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, hari ini kita akan memakai kosakata itu dan kita akan memahamkan sebuah maqalah qasirah, sebuah cerita pendek. Untuk itu silahkan tetap menyaksikan video ini, jangan dilewatkan. Setelah kalian dan kita bersama membaca dan mengutip artinya, setelah menonton video ini kalian harus menulis cerita yang tadi kita baca, agar kalian terbiasa menulis tulisan Arab. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar dan mari kita mulai belajar dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, ini adalah buku kita yang akan kita pelajari, yaitu bacaan tentang mufradat yang minggu lalu sudah Abi berikan. Istami waqra, istami wangzur waqra. Lihatlah, dengarkan dan juga bacalah. Tilkal hujrah, itu kamar. Fil hujrati sarirun wa firasun, di dalam kamar ada ranjang dan kasur. Alal firasi lihafun wa wisadatun, alal firas, di atas ranjang lihafun, ada selimut. Wa wisadatun, dan bantal. Dzalika babun, itu pintu. Wa dzalika maktabun, dan itu meja. Al mustu wal mir'atu 'alal maktabi, al mustu sisir, wal mir'atu dan cermin, 'alal maktabi, di atas meja. Hujrati nazifatun, kamarku bersih. Oke, sekali lagi Abi ulang. Tilkal hujratu, itu kamar. Fil hujrati sarirun wa firasun, di dalam kamar ada ranjang dan kasur. Alal firasi lihafun wa wisadatun, di atas ranjang ada selimut dan bantal. Zalika babun wa zalika maktabun, itu pintu dan itu meja. Al mustu wal mir'atu alal maktabi, al-mustu sisir, sisir dan cermin di atas meja. Hujrati nazifatun, kamarku bersih.